Alright, hi. Okay, jadi pagi ni kami ada dekat Paradise Hotel lagi. Minggu lepas kita ada event kat sini juga. Dan minggu ni kita ada seminar 12%. Di mana seminar ni hanya untuk ABO yang 12% dah kat atas je. So sekarang ayah anda tengah buat peresmian kat dalam. So let's check it out. Sesak. Nampak tu jam teruk. Tapi ni sayang ni. Kan dia bawa mai bihun siap-siap. Ni. Ni orang panggil apa? Panggil apa tak? Konsen. Konsen ke? Makan dulu. Kita makan dulu. Kau jamu bihun dengan ni apa ni? Segitiga ni apa? Popiah. 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 Samosa. Makan. Ambil gambar ni. Video. Video nak ambil. Kopi. Kopi. Rasa kala tak hitam sebab bubuh krimo. Tapi gula tak ada tau. Gula tak ada. Hari ni hari off. Off ni. Sambung balik malam ni. Tapi kek dah boleh Kek. Duli apa? Ketok kan. Ketok lah. Sebab. Sebab. Tapi untuk geng-geng bodiki yang dengan Ho Chi Minh tu baru lepas 2 bulan ni baru. Lepas 2 bulan eh. Baru Ho Chi Minh. Bihun dia sedap tapi nak ambil lebih malu. Ni banyak. Banyak ke? Bihun masak pakai arang. Ni ada sana dia. Nak ambil. Nak ambil tapi malu. Pergilah orang tak nampak dia. Tak nampak? Lepas tengah sembang pasal bual bicara. Dia ada cerita banyak. Ini cara Diamond Fahmi ni interview kan? Ya, dia ni bulan lepas dia buat ni kelak kau-kau tau. Dia siapa ni? Ya. Lah ni tengah makan tengah hari. Okey, manakah kami petugas. So kami ada tempat makan disediakan. Mana-mana dia lah kot. Ya, banyak okay. Nak makan ni? Nak buat testimoni ni? Saja. Video. Video. Jadi organizer dah sediakan meja untuk petugas. Kita ada apa ni? Spaghetti, ada ikan, ada buah, ada kek, ada coleslaw. Kepa ada ayam. Halo, halo. Hai. Mai. Video show. Makan. Silih kau. Hai. Mai. Kami nak makan tengah hari. Mai. Come on, Daya. Takkan banyak tu je kaya? Ni orang pergi lepas makan pulai. Sihat sikit, pulai sikit lah. Come on lah. Ni apa tu? Gila, nak besar dia. Tengok, dia pun ambil sopan satu. Ni pun betul. Hai. Ingat lo. Sabar satu. Ni apa eh? Alang-alang nak cuti ke ni. Kita sebat tu. Yelah, lagi ada spaghetti ni. Oh, hari ni cik dia. Kafe ni depa tutup. Tutup petugas tumpul mesra je. Eksklusif eh. Spaghetti pun kita sebat. Ya. Sebat-sebat spaghetti. Ada spaghetti ya? Dah. Tak puas lah. Cik dia pun. Tahu ni tak makan nasi apa? Bangun dah air. Semua dah kenyang pakai malas naik tangga. Patut naik. Tunggu lift lama sangat. So malas aku naik tangga lah. Masa tunggu. Kaki ni mana pun tiga tingkat lah.
Okay, sepanjang aku jalan sini ni dah dua orang Mat Saleh tegur aku, tanya bilik mereka kat mana. Wah, nampak aku macam kerja sini ke apa? Saya dah tukar uniform. Sebab apa petugas mereka bagi makan kat dalam bilik khas? Sebab dia ni. Ni pendengar Music Man. Lepas ni mereka duduk makan kat bawah. Dan kami petugas, sebelum mereka masuk, kami dah kena masuk dulu dah. Prepare apa yang betul. Tengok dia Music Man kita. Tadi nampak makan kat bawah. Tapi tengok saat dia makan dah naik atas dah. Nampak ni, seorang dia kontrol sampai 4 laptop. Nampak dahsyat tak dahsyat? 4 laptop dengan tu, apa panggil tu, mixer. Hebat tak hebat ya? Kalau suruh kami watok sekali dengan peserta dia, pakai tak dan lah. Peserta masuk memang muzik tak ada. Tengok sambil jaga muzik, sambil download movie. Guna Telegram. Dah lah download guna ni apa, wifi hotel. Ni satu lagi behind the scene. Behind the scene nampak ni. Yang ni empat semua tak tahu. Dah ramai tak tahu, so aku nak tunjuk apa ada belakang ni. Ni entrance dia, laluan dia ke dewan. Dan kat belakang ni yang pernah tengok, kita ada tempat duduk kursi, kita ada ayat teh, dan kita ada tilam. Yang apa selalu dah tengok duduk dalam dewan, apa tak tahu apa ada belakang ni. Nampak ni, ni sofa. Ni semua sofa petugas-petugas. Lepas tu ada tilam, pokok letih boleh tidur. Ada meja, ada ayak siap, ayak panas. Lepas tu ada lagi. Dan ni pun apa ramai yang tak tahu. Boleh masuk sini. Kita main sini. Sini port untuk pasang. Mana tahu, tahu lah nampak ni. Siapa tak tahu, tak tahu. Port dia memang best. Nampak tu, nampak laut. Memang lawa lah. Tapi kalau tengah hari macam ni dia panas sikit lah. Kalau main pagi-pagi tadi, memang shine lah. Layan wave lah, risau port kat sini. View pun lawa lah. Lebih lagi panas, 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 panas. Tambah-tambah masuk, 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 panas, lagi hitam. Okay, hari ni kita sambut birthday FPDC Fahmi dan juga Mas. Birthday mereka sama. Jadi kebetulan kita ada 9-12 ni, so kita sambut birthday mereka. Mereka tengah bagi ucapan. Pada hari lahir saya yang ke-30, 35. Kan, saya nak memohon ampun dan maaf pada ayah dan bunda kalau ada salah dan silap. Daripada hujung rambut sehingga hujung kaki, daripada dulu sampai hari ini, dan kami minta Allah halalkan makanan minum kami, halalkan ilmu yang Allah bagi kat kami. Dan yang menjanji kat yang Abang takkan cakap Abang nak kahwin dah. Kalau Abang tahu, dan Abang tahu yang memang tak suka Abang cakap. Tapi kalau Abang tercakap tu, Abang tak sengaja sama Abangnya. Abang memang lupa. Kalau Abang ingat, memang Abang takkan cakap. Dan Abang minta maaf kat yang pengorbanan yang jaga anak-anak, jaga Abang, pengorbanan yang dalam keluarga, terutama Abang Misra, Abang tahu pengorbanan yang Abang minta maaf banyak-banyak. Dan Abang harap dah 35 tahun masa berlalu, saya sangat bersyukur sebab saya dilahirkan dalam perniagaan MW. Tepukan untuk Abang dan juga Mama. Walaupun ayah dalam bonda saya tak ada kat sini, tapi semalam Alhamdulillah dia orang naik. Memang kebetulan satu hari sebelum tarikh birthday saya, memang tarikh anniversary mak dan abah saya. Sebab tu saya tak lupa 7/3. Jadi terima kasih juga kerana ada yang merakam. Terima kasih juga untuk abah dan mak saya kerana melahir dan mendidik saya. Dan syukur Alhamdulillah, jadi bila saya dilahirkan dalam negeri Umbek, saya semakin matang. Saya banyak benda yang saya belajar daripada Umbek, dalam negeri Umbek, dan saya banyak berdepan dengan ayah anda. Selamat hari lahir Fahmi dan Mas. We love you. Go FC. Yes.